Alhamdulillah. Pak, Tante Zainab gak kesini ya? Kesini mana sayang? Ke rumah kita. Emangnya Tante Zainab mau kesini sayang? Jennifer kangen sama Ngkong Bos. Babenya Tante Zainab sayang. Iya Pak. Oh, Papa juga pengen ketemu atuh sayang. Papa mau kasih lihat poni Papa. Ini kan poni baru. Iya Pak, baru. Tuh kan, kamu aja bilang baru. Masa kata Om Aceh gak ada yang berubah sayang? Masuk lagi Pak. Iya sayang, yuk. Iya. Jangan bicarain Kemi. Maaf Pok, maaf. Gak sengaja. Mulut nih gak kerem. Nih Mak, gak boleh ngomongin Kemet. Sensi. Saya makin bingung, Bu Dokter. Tadinya saya pikir Pak Apung gak lolos ke Hongkong. Saya juga bingung harus kasih solusi apa, Bu. Bu Yola baik-baik aja menghadapi Bu Akum. Maksud saya, sabar. Itu dia. Stop, 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 stop. Apain sih, Be? Itu kan Bu Guru Yola sama Bu Dokter. Be. Sap, sap. Gaya kamu. Kagak apa-apa, dikit. Namanya kan saya juga kan masih. Jadi enggak kamu anterin saya pulang? Jadi tenang aja. Ribet amat sih. Ntar saya anterin. Bu. Assalamualaikum Ibu Guru Yola. Sama teman gitu yang cantik. Waalaikumsalam. Nanti AA Ben telepon ya. Ben. Siapa yang AA Ben? Ban Ben aja. Bisik lo. Caca. Kelakuan kamu sama Kemi, mata keranjang. Iya. Yeah, kagak juga sih. Ya, yeah, bongsang kali. Ya kan saya masih... Kagak. Pokoknya kagak ya, Be. Kagak. Tenang lo. Ntar aja ngomongnya di rumah. Berisik lo. Kagak. Pokoknya kagak. Kagak. Udah. Jalan dah, jalan. Berisik nih. Ayo jalan. Siap. Baik, bos. Juga lo Idoy, ini mesti cepet gue beresin ini. Kalau kagak jadinya tuman, lama-lama jadi borok. Ini Vespa kenapa bikin ribet mulu sih? Udah lu bye-bye di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyadar juga dia siapa yang lebih ganteng. Maaf ya Kang ya. Saya lagi enggak mood ngasih sumbangan. Biasanya sih pada ngantri di sini minta infak, cuman saya lagi enggak mood ya. Maaf. Stop. Hah? Enak aja lo sembarangan ngomong. Lo lihat orang dulu kalau ngomong. Apa sih, Kang? Saya lagi lapar nih, mau makan ya.
situ mau numpang makan di rumah saya. Maaf nih, bukan yang gak ngasih ya. Tapi makanan di rumah saya itu makanan enak dari restoran mahal. Takutnya kalau situ sakit perut, saya repot lagi. Maaf ya. Aduh, gue kesian sama lo ya. Lo jangan kebanyakan gaya. Bilang ini rumah lo. Gue tahu rumah lo di sono kan? Iya kan? Ini ada apa sih? Gue to the point sama lo ya. Lo jangan pura-pura. Gue rojak. Lo jangan berani-berani rebut dedemenan gue. Kualat ntar lo. Ini mah modelan Tatang nih. Situ siapanya Tatang, saudara, sahabat. Gak usah main sandiwara radio lo. Gak usah pura-pura lo. Gue rojak. Gue yakin lo pasti tahu gue kan. Alah lo. Gue larang keras lo deketin dedemenan gue, ngerti lo. Dan sampai kapanpun gue bakal pertahanin dedemenan gue. Kang. Ini bukan rumahnya Tatang ya. Kalau nyari Tatang sana. Udah gitu kalau stres jangan depan rumah orang kaya. Nantang ya? Lah. Nantang gue lo. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Kacong. Hah? Ada apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak tau nih Pak nih, ini tuh orang stres. Pokoknya lu jangan deketin dedemenan gua. Ngerti lu? Kamu siapa? Nyak, ayah rojak. Ayah kesini mau kasih pelajaran sama dia nih. Soalnya dia tega bener nyak, masih deketin dedemenan ayah. Kamu? Udah mah, jangan nambah-nambahin deh. Masih aja pura-pura ya. Gue tahu semuanya apa yang lo lakuin sama dedemenan gue. Lo makan berdua, lo ajak pacaran berdua, lo jalan berdua keliling kampung, lo berboncengan berdua. Gue marah nih, ngerti lo gue marah? Astagfirullahaladzim. Dang, jahat kamu Dang. Tega kamu ngerebut pacarnya dia. Udah deh Ma, jangan nambah-nambahin deh. Stres saya juga ini, saya gak kenal dia Ma. Ngomong apa juga saya gak ngerti, ini orang stres. Suaranya Tatang nih saya bilang sih. Udah. Sekarang kamu pergi dulu ya, biar nanti emak yang selesaiin masalahnya. Benerannya ya. Nyak tolong nasihatin nih anak nih, biar kagak ngerebut dedemenan orang. Pokoknya jasanya bakal ayah inget seumur hidup ayah ya. Lu jangan berasa adem lu. Gua bakal datang lagi kemari. Urusan kita belum kelar nih. Cengar cengir. Kong, udah tua masih pakai jeans aja, kayak koboy. Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Sampoan jangan lupa itu. Pancong, kamu... Udah deh Pak, jangan cari gara-gara deh. Saya gak kenal sama dia itu. Jahat kamu Dang, kamu tega sama Iko. Apa sih Ma, udah deh jadi tambah-tambahin terus deh ah. Udah. In, kelamasin udah Dang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pancong, kamu tuh jangan macam-macam ya. Kalau siapa yang macam-macam, Bapak Koboy. Malam pulang ya. Dede di sini dulu ya, A. Dede nggak mau nyakitin hati emak, A. A sabar dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Ya. Anaknya. Bukan, cucu. Enggak nyangka punya cucu cakep. Apa sih lu? Mampir, Sam. Terima kasih. Masih ada urusan sedikit. Beh. Urusan apa ini? Ya, urusan lu. Kan lu punya urusan. Oh iya iya. Iya iya iya. Pok, saya pamit dulu ya. Iya, Sam. Jagain bapak kamu, dia kayak Kemi mata keranjang. Emang. Ah, nyampur aja lo. Wah, itu kan dulu. Iya, apaan? Emang babe mata keranjang sampai sekarang.